Hai Bunda, welcome to Koi's Kitchen. Right, hari ini kita mau masak kering tempe ala Kori. Amazing. Oke Bunda, ini nih bahan-bahannya. Gampang kok bikinnya. Yuk kita masak sekarang juga. Nah, pertama kita potong tipis-tipis tempenya seperti ini sampai habis. Nah, setelah itu panaskan minyak. Setelah panas, kita masukin tempenya dan kita goreng sampai kering. Nah, kalau sudah seperti ini, kita panaskan minyak lagi untuk menumis. Ya. Setelah panas minyaknya, kita masukin bawang bombaynya. Aduk-aduk. Terus masukin daun jeruk dan daun salam. Aduk lagi sampai layu, sedikit layu. Nah, setelah itu masukin semuanya dari cabai rawit, serai, bawang putih dan gula merahnya. Aduk lagi sampai semuanya layu. Wow. Nah, kalau udah seperti ini, Bunda, sekarang kita masukin garam secukupnya. Terus masukin juga asam jawanya, 2 sendok teh aja secukupnya sesuai selera. Nah, aduk-aduk terus sampai matang asam jawanya. Setelah itu, nah kalau sudah seperti ini Bunda, sekarang masukin gula pasirnya secukupnya aja, aduk-aduk lagi. Terus pastiin gula jawanya hancur ya, biar merata. Setelah itu kita masukin kecap manisnya 2 sendok makan. Aduk-aduk lagi sampai layu, sampai benar-benar matang. Nah, ini nih. Setelah itu kita masukin tempenya dan campur aduk-aduk sekitar kurang lebih 2 menitan lah Bunda, biar meresap. Terus aduk-aduk lagi. Nah, ini nih Bunda, sudah mau matang. Nah, selamat mencoba ya, kering tempe ala-ala Kori. Selamat mencoba.